Di saat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mekah adalah dipenuhi dengan penyembahan kepada berhala-berhala. Lebih kurang 360 berhala berada di dalam Ka'bah dengan pelbagai tugas masing-masing berhala tersebut. Ala seorang manusia ke atas dasar fitrahnya yang suka kepada kebaikan dan tidak suka kepada kezaliman. Ketika Allah ingin menurunkan wahyu pertama kepada baginda Rasulullah, persiapan demi persiapan telah diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya adalah dibelah dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mimpi-mimpi yang sangat jelas dan ini adalah tidak biasanya berlaku kepada mana-mana manusia. Yang ketiga, baginda Rasulullah pernah mengatakan, kalau aku berjalan di Mekah, aku melihat ada batu yang mengucap salam kepada aku. Kesemuanya itu adalah irhasat, perkara-perkara yang ditunjukkan oleh Allah untuk mempersiapkan turunnya wahyu kepada baginda Rasulullah agar supaya ketika Jibril datang tidak terlalu terperanjat baginda Rasulullah, walaupun pada saat turunnya Jibril baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Gua Hira dan di sanalah berjumpa pertama kali dengan Jibril, Jibril menampakkan zatnya sebagaimana diciptakan oleh Allah yang cukup hebat, maka Jibril mengatakan, Iqra, Iqra, Iqra. Bacalah olehmu, baginda mengatakan, Ma'ana biqari, aku tak pandai untuk membaca. Tiga kali diulang oleh Jibril alaihissalam soalan itu dan dipeluknya kuat-kuat oleh Jibril alaihissalam baginda Rasulullah sehingga kata baginda Rasulullah, aku terasa kepayahan dengan pelukan Jibril alaihissalam. Apa yang perlu kita sedari daripada pertama turunnya wahyu ini dengan apa yang dilakukan oleh Jibril berkali-kali bertanya sampai tiga kali, ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki agar supaya baginda Rasulullah ketika dilakukan perkara yang sedemikian menyedari bahwasanya wahyu yang turun kepada baginda Rasulullah bukanlah suara daripada dalam hati baginda Rasulullah, bukan jeritan daripada hati sanubari Rasulullah, bukan hasil renungan daripada baginda Rasulullah, melainkan ada makhluk yang diutus oleh Allah untuk berkomunikasi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menyedari kalau wahyu itu adalah datangnya bukan daripada diri pribadi Rasulullah melainkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dipeluknya dengan begitu kuat oleh Jibril untuk menyedari juga bahwasanya apa yang nampak di hadapan baginda Rasulullah bukanlah mimpi melainkan adalah beliau berada di alam yang nyata berhadapan dengan Jibril alaihissalam. Kesemuanya itu adalah sebagai satu persiapan untuk jawaban kepada orang-orang yang mentuhmah bahwasanya wahyu ini datang daripada baginda Rasulullah tapi nyatanya adalah bukan, tapi datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana kalau datang daripada baginda Rasulullah tidak akan diceritakan sedemikian rupa oleh baginda Rasulullah akan hasil percakapan komunikasi antara baginda Rasulullah dengan Sayyidina Jibril alaihi wassalam.